Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, hadirin hadirat, ibu ayah, adik-adik, ramai sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana, kita teruskan program 30 hari 30 ayat yang dibawakan khas ingin menggalakkan kita mendalami, memahami atau yang kita panggil sebagai tadabbur ayat Al-Quran. Kita masih lagi bersama dengan Ustaz Fakhrul Razi yang akan memberikan pencerahan dan juga penjelasan tafsir dan penghuraian terhadap ayat yang dipilih. Dan insya Allah hari ini kita akan membacakan surah Ar-Rum ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Terjemahannya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka telah kembali insaf dan bertaubat. Alhamdulillah Ustaz, hari ini berkenaan dengan kejadian alam dan juga kehidupan yang saya rasa sangat mendalam ayat ini. Sila Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertamanya Datuk Seri, ayat ini memang menyusahkan kita lah. Allah Taala dengan kehendaknya menentukan sistem hidup kat dunia ni adalah di atas sebab musabab. Dan Allah tak terikat dengan sebab musabab itu. Cuma untuk di pihak kita, apa menyebabkan kerosakan berlaku di muka bumi ini, di laut dan sebagainya. Dan itu disebabkan oleh apa yang kita buat. Jadi dan kerosakan yang kita buat itu menyebabkan Allah Taala menyatakan, menzahirkan kerosakan pada lautan, daratan dan kehidupan kita ini. Ia adalah disebabkan oleh, maknanya kita ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah Taala mengizinkan kerosakan di darat dan di laut itu berlaku di atas apa yang manusia lakukan, iaitu penyimpangan manusia daripada manhaj Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam ayat ini adalah supaya kita ini mengambil keinsafan daripada perkara itu, langsung kita bersegera bertaubat. Cuba kita lihat dekat sini, la'allahum yarji'un. Dalam Al-Quran, apa saja yang ada perkataan la'allahum bermaksud ada penyertaan Allah yang dominan. Jadi la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu berpatah balik ke jalan kebenaran, ke jalan taubat. Jadi ayat ini sebenarnya bukan nak fokus kepada kerosakan itu dan bukan nak fokus kepada manusia yang membuat perlakuan-perlakuan yang menyimpang daripada pedoman ilahiyah itu. Tetapi lebih fokus kepada bahawa bertaubat dan kembali kepada Allah itu yang lebih Allah kehendaki. Bila kita faham begitu, kita tak akan fokus kepada menyalahkan orang. Tapi kita akan fokus kepada apa yang kita perlu lakukan dan apa yang perlu kita seru kepada masyarakat untuk menangani dan berhadapan dengan kerosakan yang ada ni. Kerosakan dekat muka bumi sekarang ni tak siapa boleh nafi. Ya, ya. Dengan kita katakan fenomena alam. Tapi di atas sebab manusia yang membuat kerosakan. Ya, ya. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, maknanya amanah dikhianati, janji diabaikan dan sebagainya lah itu. Jadi maknanya kalau kita fokus kepada situ, nanti kita akan fikir kepada kita ni lebih baik pada orang. Dan kerosakan itu disebabkan oleh golongan-golongan itu. Kita berasa suci diri. Bukan itu. Mana tujuan utama ayat ini? Apa buktinya? Dalam fitrah manusia, kita akan lebih ingat benda yang hujung berbanding benda yang awal. Yang hujung Allah Taala kata apa? Yudhiquhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Supaya mereka dapat rasa apa kesan daripada yang mereka lakukan, mudah-mudahan mereka berpatah balik. Jadi kita kena mengajak semua rakyat kita, masyarakat kita, umat Islam kita ini untuk berpatah balik ke pangkal jalan. Barulah nanti Allah akan merubah balik, maknanya muka bumi dan kehidupan kita ini ke arah yang lebih baik. Ya, saya teringat kepada ayat Al-Quran apabila Allah menyatakan kesediaan menurunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu malaikat mengatakan bahawa manusia ini akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah. Dan terakhir sekali Allah sebutkan di situ, dia ataupun Allah tahu apa yang terbaik ataupun yang sebenarnya. Saya rasa apa kaitan dan bagaimana dengan saya? Dia begini, dalam kehidupan kita, Datuk Seri,
kita tidak dituntut untuk mengubah plot-plot takdir. Ya. Okay. Takdir itu telah Allah Ta'ala plotkan. Okay. Yang ditaklifkan kepada kita adalah bagaimana berharapan dengan takdir. Bukan untuk kita mengubah daripada hitam kepada putih, putih kepada biru, biru kepada dan sebagainya. Bukan. Maknanya yang kita ditaklifkan adalah bagaimana sabar, syukur, redha, tawakal. Untuk kita berharapan dengan setiap plot-plot takdir. Maka dalam ayat ini anjurannya adalah supaya segera kita kembali ke pangkal jalan. Begitu. Jadi maksudnya lagi banyak kerosakan yang kita hadapi, lagi banyak kerosakan yang kita pandang, bermaksud lebih menyentuh keinsafan kita untuk lebih kita kembali kepada Allah. Bukan sifat salamnya lah. Itulah intipati yang ringkas yang boleh saya kongsikan dalam waktu yang terbatas ini, insyaAllah. Datuk Seri. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat menarik, yang sangat menyentuh perasaan. Apatah lagi kita pernah menyentuh tentang kemenangan, kejayaan yang Allah seru kita untuk bertaubat, dan kita ditimpa dengan keadaan yang mungkin kurang menyenangkan, dan Allah minta untuk kita kembali ke pangkal jalan. Semoga kita mendapat sesuatu yang bermakna dalam ulasan ayat surah Ar-Rum ayat ke-41 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, teruskan 30 hari 30 ayat bersama dengan Al-Ustaz Fakhrul Razi untuk ayat-ayat seterusnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.